Rahim, selamat sore Gan. Assalamualaikum. Yuk kita unboxing PS4 Slim Megapack 3 ya. Sekarang harganya 6 jutaan. Dapat 3 game. Dapat 3 game 1 stick. Ane beli di salah satu toko di online di Tokopedia. Terpercayalah pokoknya, kalau emang ada yang mau tahu tokonya apa, nanti komen aja, nanti ane bales. Pokoknya tokonya rekomen, ane beli pakai Gojek. 1 jam sampai kan dari Jakarta ke Bogor. Entar ya kan. Harga PS4 emang semenjak corona ini agak naik kan. Dulu sih 5 jutaan, cuman semenjak corona dia naik kan. Karena udah jarang keluar lagi, dan ini garansi resmi Sony 1 tahun. Jadi kalau rusak tinggal ke Mangga 2, lantai 2, ente bisa tuker yang baru. Terus ininya 1 TB kan. 1 TB memorinya, jadi ente mau main game berapapun banyak bisa kan. Nah di sini aneh milih yang dapat game 3, Gran Turismo, Spider-Man, Horizon Zero Dawn, sama dapat 3 bulan PS Plus dan 1 stick. Nah ini kan kalau mau beli yang ada tanda ini kan, produk resmi Indonesia. Karena kalau ada tanda ini, kita aman. 1 tahun juga nggak kenapa-napa. Kalau rusak kita diganti baru kan. Dan dusnya ini sama struk-struk pembelian jangan dibuang. Karena untuk klaim garansi nanti. Dan pastikan segelnya semua masih tersegel dengan rapi. Jadi kita bisa melakukan komplain jika segelnya itu rusak. Segelnya masih utuh ya kan. Di sini game-gamenya. Di sini produk resmi Indonesia. Nah, kita unboxing juga kan. Bismillahirrahmanirrahim. Segelnya kita gunting. Di dalamnya ada apa aja pastinya sih kalian udah pada tahu ya kan. Cuman ya biar seru aja. Daripada hujan-hujan gini ya kan. Nah. Oh, di dalamnya ada lagi kan. Nah. Bentar ya kan. Agak susah nih kan. Bentar. Kamu ini buka. Bentar ya kan. Sorry. Harus dua orang kan, soalnya ini narik ke dalamnya tuh agak susah. Nah, di kalau nggak dibalikin aja, biar aman. Maklum ya, namanya juga masih amatir kan. Nah, alhamdulillah. Oke. Jadi biar rapi aja kan dusnya, jadi biar aman. Nah, ini dia kan. Segelnya tuh produk resmi Indonesia tuh kan. 1 TB, ada yang 500 GB, harganya 5 jutaan, cuman kan tanggung kan. Game-game sekarang gede-gede memorinya kan. Nah, ini udah resolusi 4K kan, cuman upscale nggak 4K banget. Kalau yang 4K banget itu PS4 Pro. Yuk kita buka dalamnya kan. Buat lihat isinya apa aja sih. Bentar kan. Oh, di sini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang belum punya PS4 bisa punya PS4 ya kan. Nah. Ini dapat USB untuk ngecas kas apa seperti biasa, kabel HDMI. Headset jatuh biarin aja kan. Sebelah. Nah. Ini stick orinya. Warna hitam, kita nggak bisa milih. Nah, ini colokannya kan. Wah, kita harus, oh ada dua. Kita harus pakai tambahan colokan kan. Nah, sekarang kita buka dalamnya kan. Mesinnya kan. Ini kan, bentar kan. Ini, buka lagi. Buka. Bentar kan. Nyangkut kan. Ah, tangan aneh lagi keselio soalnya kan. Jadi harus dibantu dua orang. Mohon maaf, tarik aja tarik. Tarik. Nah. Kosong ya kan, udah gak ada apa-apa kan tuh. Nah ini dia kan, mesinnya kan.
pastiin ente semua dapat ini semua ya kan. Kalau ente beli PS4, karena untuk klaim garansi di Tokopedia cuma ber 1-2 hari doang kan. Nah, ini dia kan PS4 Slim 1TB-nya kan. Tuh. Nah. Oke, kan. Thank you sudah menonton unboxing asal-asalan ini kan.